ada beberapa agenda yang kami bicarakan. Pertama adalah PUPR adalah salah satu gerbang kementerian lembaga yang membidangi pembangunan infrastruktur. Dan tahun 2020 cukup banyak pekerjaan harus dikerjakan oleh PUPR dengan dana kurang lebih 120 triliun dari jumlah besaran APBN. Ini dilakukan karena memang sesuai dengan rencana pembangunan nasional terkait dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Dan ini juga terkait dengan program strategi nasional pencegahan korupsi sebagaimana Perpres 54 tahun 2014 terkait dengan strategi nasional pencegahan korupsi. Maka KPK berkepentingan untuk melakukan upaya-upaya. Pertama adalah melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi itu. Alhamdulillah mendengar paparan Bapak Menteri PUPR, beliau sudah melakukan kegiatan setidak-tidaknya ada 9 strategi yang sudah dilakukan oleh beliau supaya tidak terjadi korupsi. Beberapa waktu yang lalu kami pun sudah ke Kementerian BUMN. Kementerian BUMN pun juga sudah melakukan kegiatan 9 strategi dan aksi untuk melakukan pencegahan korupsi. Dua kementerian ini adalah leading sektor untuk pembangunan nasional. Sehingga kita yakin dan kita harus kawal, artinya adalah tidak boleh terjadi korupsi. Dan tentu KPK berkepentingan untuk memastikan bahwa setiap program nasional, setiap rencana kegiatan kementerian lembaga itu bisa berjalan secara transparan, akuntabel, dan akhirnya itu nanti akan memberikan andil besar untuk terwujudnya tujuan nasional, yaitu Indonesia yang cerdas, Indonesia yang maju, dan Indonesia yang sejahtera. Dan pada akhirnya tentu kita akan terus bekerja untuk memastikan bahwa negara satu Indonesia betul-betul bebas dari praktik-praktik korupsi.